Halo sahabat sukses dimanapun Anda berada. Saya punya motivasi tentang zona nyaman. Teman-teman, suatu hari ada seekor katak yang diuji cobakan di atas sebuah kompor gas yang dimasukkan di air panas. Dan air itu mulai dinyalakan ketika 20 derajat, katak itu santai seperti sauna, mandi air hangat. Kemudian 30 derajat masih tetap santai, teman-teman sekalian. Akhirnya ketika 80 derajat, katak itu tetap santai tapi mati dan tewas di atas kompor itu, di atas air yang mendidih. So teman-teman, pelajaran apa yang kita bisa ambil? Teman-teman jangan terlena dengan zona nyaman. Hati-hati, karena itu bisa membahayakan. Yuk kita langsung lompat. Mari kita cari kesempatan terbaik kita untuk merubah diri kita, menambah kapasitas diri kita. So teman-teman sekalian, apakah Anda ingin tergelincir mati seperti kata tadi, atau berubah menjadi orang yang luar biasa? Pilihan Anda apa?